Hai guys dan selamat datang. ROG baru sahaja melancarkan pengganti kepada ROG Phone yang pertama, di mana kita sendiri tahu dia menawarkan spesifikasi paling gaming yang boleh dapatkan di pasaran masa mula-mula ia dikeluarkan. Kita bercakap tentang lewat jam, lapisan penyejuk, software iteration dan banyak lagi. Tapi boleh ke ROG Phone tambah baik peranti yang sedia ada? Jawapannya, ya. Perkenalkan ROG Phone 2, peranti yang menjadi kegemaran untuk para gamers di luar sana, sama ada mobile ataupun PC. Jadi apa yang baru tentang ROG Phone 2? Sebagai permulaan, apabila anda melihat pada kaca belakangnya, tiada lagi secebis nikel untuk menyejukkan peranti dan digantikan dengan juga secebis kaca yang lebih bersih dan nampak sekata bersama panel besi yang sudah sedia ada. Namun masih terdapat bahan itu di bingkainya, nampak atau tidak ia sememangnya ada dengan lubang penyejuk kini tinggal satu sahaja. Tanpa anda sedar juga, tiada lagi pengimbas jap jari di bahagian belakang, ini kerana ia telah dialihkan di bahagian hadapan skrin atau dipanggil pengimbas jap jari di bawah skrin yang unik. Selain daripada itu, aura light di belakang kekal sebagai hiasan, menjadi signal khas kepada orang ramai apa yang digunapakai oleh anda. Baiklah, kita beralih ke bahagian sambungan pula. Sebelum itu, saya bagi amaran, tiada pengobatan yang dilakukan oleh ROG kali ini. Anda tidak perlu risau kerana biju audio masih ada di bahagian bawah untuk gamer sejati. Port sambungannya juga masih tidak ditukar, USB Type-C di bahagian bawah dengan dua lagi USB Type-C di sebelah kiri untuk tujuan sama ada pengecasan ataupun sambungan bersama aksesori kipas penyejuk yang disertakan bersama tahun lepas. Tetapi, aksesori di sini adalah yang terbaru dengan kipas yang lebih senyap dan terdapat lampu di bahagian depan peranti apabila ia dipasang. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita bergerak kepada spesifikasi. Asus ROG Phone 2 ini menggunakan chip pemprosesan yang baru saja dilancarkan oleh Qualcomm, iaitu Snapdragon 855 Plus yang memberi keupayaan lebih pantas sebanyak 4% dari segi penggunaan CPU dan sebanyak 15% peningkatan GPU Adreno 640 daripada yang biasa. Peningkatan ini hasil daripada pengubahsuaian Qualcomm terhadap kelajuan teras sebanyak 2.96 GHz dan Adreno GPU 675 MHz. Kata ROG lagi, ianya adalah bagi memberi prestasi yang lebih berkuasa untuk memainkan pemuah bukan sahaja pada skrin peranti, malah bersama aksesori-aksesori yang dijual berasingan jika mahu, dan antaranya adalah TwinView Dock 2. Jelas sekali mereka memerlukan chip pemprosesan yang lebih berkuasa untuk membolehkan perkara ini berlaku. Menyejukkan peranti adalah sama seperti pendahulunya, iaitu dua sistem penyejuk yang telah terbina di dalam peranti yang dipanggil 3D Cooling Chamber yang besar dan heatpipe yang akan sembahkan kepanasan keluar dari peranti dengan lebih efisien. Thermal design ini dipanggil Game Cool 2 System daripada ROG untuk menyejukkan chip pemprosesan yang berkuasa pada kelajuan 2.96 GHz ini sentiasa kekal tanpa ada masalah terlalu panas untuk beroperasi ataupun lebih terkenal dipanggil Thermal Throttle. Ianya juga boleh berlaku pada versi Snapdragon 855 biasa apabila bermain pemuah pada tetapan grafik yang tinggi. Tetapi keupayaan ROG lebih dari itu dan mampu menyejukkan chip seperti ini. Beralih kepada skrinnya pula, sebelum ini mereka hanya meletakkan 90Hz sahaja, tetapi kali ini telah dinaik taraf kepada 120Hz, kadar segar semula sama seperti Razer Phone 2. Tetapi kelebihannya pada peranti ini adalah ianya menggunakan panel sejenis AMOLED daripada Samsung, tambahan lagi menyokong 108 keluasan palet warna ataupun dalam bahasa ringkas P3 Color Gamut. Memaparkan True HDR dengan sokongan warna 10-bit panel skrin hadapan menambah lagi keupayaan skrin ini untuk menunjukkan keperincian dalam permua seperti keadaan malap, malah lebih neutral di pandangan mata. Sayangnya ia masih lagi menawarkan resolusi Full HD Plus sahaja, tetapi tidak mengapa kerana banyak peranti di luar sana masih menggunakan resolusi ini. Namun kecerahan skrinnya kami akan uji dengan lebih lanjut di masa akan datang. Kamera terbina di sini adalah sejenis dual camera pada bahagian belakang dengan keupayaan merakam video 4K 60fps, tambah lagi fungsi slow-mo 120fps pada resolusi Full HD. Kamera hadapan pula 24MP diletakkan di bahagian lebih strategik atas kanan memudahkan gamers ketika membuat siaran langsung ketika memainkan pemuah. Di bahagian hadapan pula menyertakan jeriji pembesar suara secara stereo, iaitu bahagian atas bawah sama juga seperti sebelum ini dengan sokongan DTS:X Ultra, dan pada percubaan pertama kami, ianya tersangatlah cukup bising. Walau bagaimanapun, kami menyarankan anda untuk memasang fotolinga ketika bermain pemuah di kawasan awam. Cara ini juga membuatkan ROG masih meletakkan bezel yang agak besar di bahagian atas dan bawah peranti. Namun katanya, gamer juga masih memerlukan gegaman ketika bermain, menjadikan satu alasan yang cukup baik walaupun tidak mengikut trend semasa. Tetapi perkara ini juga membuatkan peranti ini kelihatan sedikit tinggi daripada biasa walaupun menggayakan aspect ratio tinggi 19.59. Anda sudah pun lihat bahawa rekaan ROG Phone kali ini lebih tinggi daripada biasa.
Terdapat beberapa alasan untuk itu. Pertama adalah kapasiti bateri telah dipertingkat daripada 4,000 mAh kepada 6,000 mAh. ROG mahu pengguna mereka tidak risau masa bermain ataupun di mana anda berada, sentiasa mempunyai bateri untuk bermain. Menurut mereka, masa bermain PUBG Mobile mencapai 7 jam tanpa henti pada kadar segar semula 60Hz. Namun kami akan mengujinya dengan lebih lanjut. Kedua adalah motor getaran telah ditambah kepada 2 dan 3 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Menambahkan lagi pengalaman bermain permua dengan lebih berkesan, dan antena juga telah ditambah di bahagian tengah supaya isu kekuatan signal tidak menjadi masalah terutamanya untuk golongan yang serius terhadap permua. Tidak lupa juga di bahagian atas kanan terdapatnya butang yang dipanggil Air Trigger, yang mana mengesan tekanan yang diberikan melalui jari yang boleh disiapkan sebagai tembak untuk permua atau apa-apa butang yang boleh dikustomasikan untuk sesuatu permua itu. Ini juga telah ditambah baik supaya bertindak dengan lebih pantas daripada sebelumnya 63ms kepada 20ms sahaja, dan ia turut memberikan gesture yang baru, iaitu slide gesture di atas Air Trigger ini. Namun kami belum pasti untuk permua apakah ia berguna untuk dimainkan. Dahulunya kami impikan sebuah peranti yang boleh dikatakan true gaming phone, bukan hanya sekadar kata-kata saja. Dan dapati ROG Phone antara yang memenuhi kotak-kotak untuk ciri sebuah peranti gaming. Namun tidak bermakna peranti bukan gaming lain tidak dapat melakukan tugas dengan baik. Cuma ROG Phone sememangnya membezakan diri mereka daripada stigma sekadar nama gaming pada peranti pintar. Kami teruja untuk membuat ulasan selanjutnya berkenaan peranti ini. Nantikan video di Amaz akan datang. Sebelum itu, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.